Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng, like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Maaf ibu, saya tidak boleh ceraikan putri Sarah, kata Samsul Yusof. Sebagai anak, Samsul Yusof sangat memahami kesedihan ibunya, Datin Fatimah Ismail, berhubung kemelut kehidupan pribadi yang sedang dilaluinya ketika ini. Bahkan pengarah film Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan itu juga sedia maklum hati ibunya benar-benar terluka melihat apa yang terjadi. Namun semua itu tidak dapat membuatkan Samsul akur dengan permintaan ibu tercinta yaitu menceraikan istri pertamanya, Putri Sarah Liana. Dalam sidang media di Ibu Negara semalam, Samsul berkata dia tidak pernah terlintas membelakangi ibunya, khususnya dalam soal berkahwin dua. Dia sebagai ibu, saya faham sangat sedih, saya faham juga ibu terluka, tapi kalau boleh jangan dikongsikan di media sosial. It's okay, ini bukan permainan nak suruh sokong bini kedua. Macam saya cakap, ibu tak tahu cerita sebenar. Masa akan menentukan segalanya, katanya.